Baiklah, selamat berjumpa lagi dengan Mentoyo Pria. Di sini kami akan mempersembahkan traveling keliling Jember. Ya, ini ada beberapa traveling barangkali bermanfaat. Ini dari Lumajang ke Banyuwangi. Kemudian ada beberapa tempat yang cukup terkenal di Jember. Berapa jauhnya nanti akan kita ketahui. Baik, berikutnya kita mulai dari keliling perbatasan Jember. Sebagaimana diketahui bahwa batas-batas wilayah Jember yang utara itu ada dua. Utara yang bagian barat, ya, itu berbatasan dengan Probolinggo, ya, di Probolinggo. Dan di situ ada Gunung Gumitir, Gunung Argopuro yang legendaris. Yang utara timur Bondowoso. Di sini ada berbatasan dengan Gunung Ijen. Sebelah timur Jember yaitu Banyuwangi. Kemudian batas selatan yaitu Samudra Hindia. Nah, jadi Jember di selatan itu punya laut namanya Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat Kabupaten Jember yaitu Lumajang, Kabupaten Lumajang. Baik, mari kita lanjutkan. Kita melewati Jember ini dari bagian barat ke timur, ya. Dari barat kita mulai dari Kabupaten Lumajang berbatasan dengan Jatiroto di situ, ya. Jatiroto berbatasan dengan Sumber Baru, ya. Sumber Baru, ya. Kita naik mobil. Kemudian berikutnya yaitu Tanggul, ya, Tanggul. Ini jalan raya Surabaya Banyuwangi, ya. Jalan nasional, ya. Di sini nanti akan lewat Gunung Gumitir, ya, Gunung Gumitir yang berkelok-kelok, ya. Ya, sampailah pada Kali Baru Banyuwangi berbatasan dengan Gunung Gumitir itu di Jember. Memakan waktu 7 jam 7 menit itu waktu normal kalau tidak ada kemacetan. Ya. Baik, selanjutnya ini dari Jember ke Pantai Cemara ini, ya. Bisa traveling. Kira-kira jaraknya 45 kilo, sekitar mana lebih sedikit. Perkiraan waktu normal adalah 1 jam 16 menit. Itu kita melewati Balung, ya. Balung ke selatan. Di situ ada pertigaan Kasian, ya. Kita terus ke selatan, ya. Langsung menuju Puger. Nah, dari Puger menuju Pantai Temara itu kira-kira masih 7 kilo. Jalan yang sangat mulus itu, ya, setelah dilihat jalan seperti jalan tol. Nah, ini Pantai Cemara yang baru ditemukan viral akhirnya hampir 1 tahun. Kemudian berikutnya kita ke dari Jember ke Watu Ulo, ya, Pantai Watu Ulo. Watu Ulo yang sangat legendaris ini, batu seperti ular ini, ya. Nah, ini sudah menjadi tempat wisata sejak zaman penjajahan Belanda. Ya. Dari Jember tentunya kita mulai dari alun-alun kota Jember atau 0 km di Jember itu di alun-alun. Kira-kira memakan waktu 1 jam 7 menit waktu normal, ya. Kira-kira perjalanan sekitar 38 lebih, ya, kilometer, ya. Jadi lewat
ke selatan sampai Pantai Watulo ya. Di Watulo di situ banyak sekali penginapan-penginapan kalau guys ingin traveling ke situ dari luar kota. Ya, ada beberapa hotel ya. Traveling berikutnya dari Jember ini menuju Gunung Kumitir yang sangat terkenal, yaitu gunung yang berkelok-kelok. Jadi kalau dari Jember menuju Banyuwangi itu kita akan melewati Gunung Kumitir yang sangat berkelok-kelok. Jalannya sangat mulus guys ya, seperti jalan tol. Jadi kendaraan apa saja tidak usah khawatir, sekalipun jalannya berkelok-kelok naik turun gunung ya, sangat indah pemandangan kiri kanannya ya. Ini berkelok-kelok, nah ini sampai perbatasan di Kalibaru dengan Banyuwangi, di mana patung itu ya, di patung gandrung itu ya, selamat datang di Banyuwangi itu ya. Demikian dari Mentoyo Media, semoga bermanfaat. Terima kasih.